Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Apa kabar? Semoga Tribuners semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun berada, dan ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Nah, kali ini Facebook Tribun Jambi sedang berada di kawasan Sunan Giri, Arizona. Nah, di sini kalian bisa ngebuburit nih ya, sambil berburu baju BJ atau baju second nih, Tribuners. Nah, ini udah mulai rame nih di kawasan Arizona untuk masyarakat yang berburu baju BJ. Nih, saya sedang di kiri kanan ya, seberang jalan nih semuanya nih toko baju BJ nih, Tribuners. Nah, jadi bagi kalian yang bingung nih ngabuburit kemana, bisa nih ajak rame-rame teman-teman kalian sama-sama berburu baju BJ di kawasan Arizona ini, Tribuners. Mana tahu ada yang cocok kan? Selain baju juga di sini juga ada sepatu, spray banyak, tapi banyakan sepatu sama baju ya yang tersedia di kawasan ini, Tribuners. Dan harganya pun juga bervariasi ya, masing-masing toko tuh berbeda-beda. Ada yang mulai harganya tuh overall 5.000, 10.000, sesuai dengan pokoknya sesuaiin dengan budget kalian nih berapa. Nah, ini saya lagi ada di seberangnya juga nih. Nah, jadi kalian pun tinggal pilih nih mau yang di toko mana, Nah, yang penting kuat atau pintar nih berburunya nih, Tribuners. Pintar-pintar pilih-pilih ya. Menjelang kalau untuk waktunya itu dari sore hari ya sampai malam hari. Nah, itu waktu yang paling rame di kawasan toko-toko BJ nih, Tribuners. Tapi kalau untuk sekarang memang belum kelihatan ya, tapi nanti sore, Tribuners, bakal kelihatan ramenya itu gimana di kawasan Arizona ini, tepatnya di tempat-tempat penjualan baju BJ. Nah, Tribuners sendiri udah pernah ya kesini ya berburu produk-produk fashionnya BJ di kawasan Arizona ini. Dan di sini tuh kalau saya ini tepat di tikungannya nih, Tribuners. Memang seberangnya, depannya itu kan BJ. Di seberang sana juga ada satu lagi ruko yang menyediakan baju BJ-nya nih, Tribuners. Nah, di sana itu juga ada, agak maju sedikit. Nah, di sini juga itu. Dan di sana juga kayaknya ada yang baru buka juga tuh, Tribuners. Khusus sepatu. Masuk agak masuk ke dalam lorong itu. Lagi beres-beres juga itu.